Ya halo, assalamualaikum, apa kabar Undur Lover semuanya? Langsung saja ya, kasus seperti ini tidak banyak, jarang tapi sering ditemukan ya. Kondisi geraham yang terbelah ya, kondisi geraham yang belah atau yang pecah. Ini biasanya akibat tekanan yang tinggi saat mengunyah, dan memang sebelumnya sudah biasanya diikuti karena memang ada gigi yang berlubang atau karies ya. Oke, jadi pasien datang mengeluhkan tidak nyaman makan, tidak nyaman apa-apa, dan gusinya bengkak ya. Setelah kita lihat ternyata memang ada geraham sebelah kiri yang fraktur ya, atau terbelah mahkotanya pada sisi bagian pipi ya. Untungnya dia nggak belahnya, nggak pas tengah-tengahnya, menyisi ya sepertiga dari mahkota. Cuman memang ini menimbulkan efek yang tidak nyaman sekali ya, tidak nyaman mengunyah karena dari pecahan tersebut akhirnya menimbulkan infeksi ya. Bisa dilihat nanti gusinya juga membengkak pada bagian gigi tersebut, dan akhirnya memang harus kita cabut. Cuman pasiennya masih belum berani cabut full, akhirnya ya kita cabut pada bagian yang bergerak, yang fraktur, yang pecah, yang goyang banget ya, yang menimbulkan tidak nyamannya. Bagaimana kondisi kasus dan proses pengambilannya? Cek itu. Tangannya di bawah aja. Ingkul pas paling ini. Tidak lagi yang luas. Luas. Lagi. Muka ini udah berapa hari ini kayak gini sampai? Ngeri nggak di gini kan? Ini diambil yang anunya ini aja ya? Yang mekap-mekapnya itu.